Halo pemirsa, jumpa lagi dalam channel kami Menu Ersap. Kali ini saya akan bagikan tips membuat jus mangga. Saya sudah menyiapkan jus mangga, Bunda. Adapun bahan-bahan yang perlu kita persiapkan, yang pertama mangga yang sudah kita kupas kulitnya dan kita ambil dari daging buah mangga. Kemudian susu kental manis setengah gelas, Bunda. Kemudian gula pasir ini kurang lebih 5 sendok, setengah gelas kurang, Bunda. Kemudian es batu atau batu es secukupnya saja, Bunda. Oke, kita lanjutkan cara membuatnya, Bunda. Oke, kita siapkan blendernya, Bunda. Kita masukkan semua dari es apa mangganya, Bunda. Kita masukkan banyak ini, Bunda, untuk keluarga besar, Bunda. Saya akan bagikan beberapa gelas nanti, Bunda. Kemudian kita masukkan juga gula pasirnya, Bunda. Kemudian susunya, Bunda, kita masukkan. Ya. Kemudian kita masukkan juga es batunya, Bunda. Es batunya kita masukkan pula. Kemudian kita blender ya, Bunda. Blender. Oke, Bunda, jusnya sudah selesai. Kita masukkan. Saya ini menyiapkan banyak, Bunda, mangganya. Jadi untuk satu keluarga. Nah, itu, Bunda. Yang ini yang paling banyak, Bunda. Nah, itu. Terus ini juga, Bunda. Oke. Seperti itu. Kemudian kita kasih toppingnya, Bunda. Oke, ini juga. Oke, Bunda. Yang ini juga, Bunda. Oke, yang ini, Bunda. Satu lagi, Bunda. Oke, Bunda. Sudah. Oke, Bunda. Kemudian kita kasih hiasan dengan mangganya, Bunda. Di samping-sampingnya sini, Bunda. Bunda. Sini, Bunda. Oke, selesai jus mangga kita, Bunda. Oke, Bunda di rumah, inilah jus mangga kita pada kesempatan kali ini. Silakan dicoba.